Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni, seperti yang aku janji kepada korang, aku akan buat video tutorial mengenai watercolour. So basically watercolour ni, dia banyak sebenarnya teknik. Okay, memang banyak, secara keseluruhan dia memang banyak. So aku khususkan kepada teknik yang aku guna semasa rendering ni, iaitu teknik kering, basah atas kering. Mana permukaan brush yang kita guna tu adalah basah dan juga penggunaan kertas tu adalah kering. Mana pigment colour yang akan memainkan peranan bersama dengan larutan air. Okay. So aku gunakan watercolour ni banyaklah dalam sketches ataupun dalam drawing, terutama sketches lah. Bila aku buat watercolour ni, dia medium yang paling best lah bagi aku. Sebab watercolour ni dia medium yang mudah dikawal. Senang lah, senang maksudnya nak senang nak control. Tapi teknik, dari segi teknik tu banyak, memang keseluruhan banyak. Contohnya boleh, contohnya teknik plastik. Plastik bila diletak di atas, apa ni, diletak di atas permukaan air ataupun watercolour, dia akan menghasilkan efek kesan-kesan. Dan juga garam. Garam pun dia akan menghasilkan beberapa eksperimen. Bila kita eksperimen dengan something material, dia akan menghasilkan suatu efek. Okay? So untuk video ni, aku tak nak cakap pasal benda tu. So aku bercakap berkenaan dengan teknik yang aku akan ajar kepada korang, iaitu teknik kering atas basah. Okay? Tanpa membuang masa, jom kita check it out this video. Untuk permulaan, kita draw macam biasa. Kita lakar dulu, kita ikut reference, kita lakar ikut reference. Okey, ini adalah warna putih, warna yang saya gunakan, warna alpha. Korang perlu ada warna putih. So warna untuk warna kedua adalah warna hijau. Warna hijau ni nama dia Viridian, warna hijau pekat. Dan warna yang terakhir yang saya gunakan adalah warna hitam, black. Okay. Okay, seterusnya kita beralih kepada brush. Brush yang saya gunakan untuk yang ni adalah brush 8. So dia tebal sedikit. So bagi saya, tak kisah brush apa yang korang guna, korang boleh guna je brush mana, asalkan brush dia tirus. Brush kedua ni adalah brush 01. Ni untuk part-part yang colour untuk layer lah saya guna. Okay. Dan brush terakhir pula adalah brush 00. Brush ni paling kecil dan paling sesuai untuk detailing. So inilah brush yang saya gunakan untuk part-part yang detail. Alright, untuk permulaan sekali, kita perlu lakarkan dulu setiap image-image ataupun subject matter yang kita pilih. Selepas tu dah lakar, kita perlu layerkan dia based on colour. Dia layer by layer. So untuk layer ni, kita akan gunakan larutan air tu lebih daripada pigment colour, pigment warna. So untuk video ni saya akan buat timelapse je. So kita akan siapkan base layer dulu, and then baru untuk second layer untuk detailing. We'll be right back.
Alright, selepas selesai saja, siapkan layer pada setiap bahagian. Kita akan pergi ke next step, iaitu kita akan pergi ke part detailing. Okay, part detailing ni kalau korang dapat lihat, okay, part detailing ni kita akan buat dulu, starting with the atas ni dulu dan ke bawah sehingga ke sini balik. Alright, so untuk yang part detailing ni, korang perlu menggunakan brush 0.1 ataupun 0.0. Ah, 0.0 yang paling sesuai. Okay, so yang ini pada kedudukan brush yang kita akan gunakan ini, kita akan detailingkan pada setiap satu-satu manik yang ada pada gambaran ni ataupun pada korang punya subjek secara live. Okay, part detailing ni kita start daripada atas dulu, okay. Kandungan air sedikit sahaja, tetapi pigment colour tu lebih daripada kandungan air ataupun larutan air. Yang ni memerlukan kesabaran lah. Dari segi part yang ni, detailing memerlukan beberapa kesabaran. Dan ia agak pendek dan ia akan memakan masa sedikit. So untuk video ni, aku akan buat time lapse. Dan kalau korang nak fahamkan macam mana detailing tu setiap satu, korang perlu subject matter tu perlu berada di hadapan korang ataupun korang boleh print out benda yang hendak korang apply ataupun nak lukis. Okay, thank you.
Alright guys, so untuk yang di part detailing ni, korang perlu satu persatu untuk part detailing ni. Start daripada sini sampai ke sini, okay? Satu persatu korang perlu detailkan dia, okay? So, saya akan buat time lapse je sebab ia memakan masa lama untuk menyiapkan, okay? Thank you.
Okay guys, seterusnya untuk part yang macam ni, sama je yang ni part ni pun aku gunakan brush 0.1 ataupun 0.0. Ia sesuai untuk detailing part-part yang halus, yang kecil-kecil, yang sukar untuk kita detailkan, kita boleh guna brush ni. Okay, dia kecil lah, lagi kecil lagi bagus. Untuk kita nak control bila guna brush besar tu payah kan. Bila kita guna brush yang kecil ni okey lagi. Jadi korang, so untuk video ni aku akan letak sekali template ataupun rujukan yang aku buat tu dekat link di description aku, okay? So korang boleh download dan juga korang boleh try untuk bermain dengan watercolour dan contoh-contoh colour yang aku buat untuk rendering kali ni, okay? Alright, sampai sini saja video aku untuk kali ini. Terima kasih kepada yang telah menonton video aku. So, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan tekan bell notification sekali, okay? So untuk next video, mungkin korang boleh cadangkan, korang boleh komen di bawah apa video yang korang nak aku buat. Okay, bye. Bye, assalamualaikum dan jumpa untuk next video, okay?